Selamat pagi anak-anak pintar. Ketemu lagi nih dengan Miss Vina. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sesuatu. Nah, apa yaitu? Sebelum Miss kasih tahu pelajaran kita hari ini, kita akan bernyanyi dan berdoa sebelum belajar dulu ya. Nah, anak-anak ikuti nyanyian dan doanya Miss dengan baik. Ayo kita berdoa sebelum belajar. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Thanks God, we will start our lesson now. Please help us to study well. Please help us to be a good student. And bless our teacher to assist us patiently. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Nah, kita sudah berdoa dan bernyanyi sebelum belajar. Tapi agar belajar kita semangat hari ini, ayo kita ucapkan yel yel WB School ya. Ikuti dengan baik ya. WB School, yes, yes, yes. WB School, go, go, go. WB School, grab the future. Nah, anak-anak, tugas belajar kita hari ini masih menggunakan buku Lingkunganku. Ayo anak-anak buka buku Lingkunganku halaman 4. Sudah dibuka? Nah, cara mengerjakannya, kalian lingkari satu kata yang merupakan nama dari gambar benda di sampingnya. Ya, kalian lihat dulu gambar di samping kiri, benda apakah itu, lalu kalian cari namanya yang tepat pada kata-kata yang ada di sebelah kanan. Lingkari dengan baik ya anak-anak. Anak-anak, untuk tugas kalian yang kedua hari ini, kalian masih menggunakan buku Lingkunganku. Nah, kalian sekarang buka buku halaman 5. Sudah? Nah, mengerjakan tugas ini, pertama-tama kalian hitung dulu jumlah benda pada kotak yang tidak disilang. Nah, kalau sudah dihitung, nanti kalian tarik garis dari gambar itu menuju angka yang menyesuaikan jumlah benda yang tidak disilang. Seperti itu. Tarik dengan baik dan dengan rapi. Dan hitung dengan teliti ya anak-anak. Nah, itu dia tadi video pembelajaran hari ini. Gimana? Asik kan belajar dengan Miss? Oke, untuk anak-anak di rumah selalu jaga kesehatan ya. Agar anak-anak dan seluruh keluarga bisa sehat sentosa ya. Anak-anak juga harus semangat belajarnya ya, agar menjadi anak yang pintar. Oke deh, sebelum Miss akhiri videonya, ayo kita bernyanyi dan berdoa sesudah belajar. Anak-anak ikuti dengan baik ya. Ayo anak-anak, kita berdoa sesudah belajar. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Thanks God, our class has finished. We are going home now. Please take us home safely.
Bless our teacher and friend so that tomorrow we can meet again. Goodbye, goodbye, and see you. Goodbye, goodbye.